FM yang sedang mendengar sekarang ini tidak kira berada di mana sekalipun sekarang ini bersama dengan Tika Cemat adalah penyanyi Khairul Anwar Arifin atau nama dikenali nama glamournya Anwar Arifin. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Sihat dek? Sihat Alhamdulillah. Kau ni asal mana dek? Alah-alah kau menjelma dek. Nyanyi dek. Cemat pun tak tahu. Itu pun Mama Ali Sangkor kat Singapura beritahu. Ha? Orang Malaysia tak pernah aku dengar nama ni. Macam mana boleh timbulnya? Ha, aku cerita sikit. Betul. Terima kasih. Okey, Anwar merupakan seorang penyanyi baru bang. Okey. Membawakan jenor ketuhanan. Ketuhanan? Ya, kat Malaysia. Asal tak suka haji pun? Tak perlu sekarang. Tak perlu, eh? Tak perlu suka haji, bang. Kadang-kadang banyak wali berkan bila keimanan betul. Tu kena makan suka haji lah, kena makan jubah lah, kena pakai apa lah. Tetapi jahat buat juga. Jahat kan? Betul, lebih baik macam ni, tak payah nak pergi jubah. Jadi dalam jiwa tu ada keimanan. Betul, bang. Okey, sambung. Saya asal Kuala Lumpur, bang. Kuala Lumpur mana ni? Dekat Ulu Kelang. Ulu Kelang. Dekat Ulu Kelang. Dekat Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa, buat Antarabangsa lah jawab dia. Katanya dia. Okey, apa lagi? Ini merupakan saya punya single yang pertama. Okey. Dalam single ni kami terbitkan dua lagu. Single tu yang pertama ni, lagu yang pertama yang kita tengah sekarang ni asyik nak mula promote ni Kekasih. 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 Oh, Kekasih. Ada juga Kekasih eh? Ada juga. Ada ke? Ada. Katanya kan. Okey. Okey, nak tanya ni Anwar. Okey, yeah. Okey nanti okey, pada yang mana minta lagu tu macam siapa Adinda lah, siapa tu kedai ni cuma akan mainkan lagunya. Okey, kalau tadi Wauda ada tanya, lagu yang pertama tadi tu lagu Anwar Arifin, Kekasih. Kemudian yang kedua adalah Wahyu. Lagu tu sesuai lah untuk koma-koma tu yang orang kata tengah meroyan, tengah berfikiran apa. Kau dengar lagu ni mungkin sejuk atau mungkin kau terbayang. Atau kau terbayang wajah dia kan. Tidak mengapa, jadi kau orang masuk surga tak apa, jangan masuk neraka ya. Adinda kat sini dia kat gambar you, dia kata Wiwi nak mengatal pasal amboi perkataan. Cantik adik-adik aku sekarang ni kan, sinonim dengan apa orang kata negara yang orang kata pernah berteknologi. Nak menggatal kata dia, takut kau jangan dik non ha, nanti jadi lain ha. Sekarang ni tak kira songkok haji pun boleh buka ha, sekarang ni kau kena fikir juga. Okey, kat sini pula Lisa WR dah sampai pun, anak mama dari KL ni. Okey, lepas tu Didi Doraemon like sangat Didi, like sampai koma ke kau tengok ni. Dia mati ada benda koma tu ha, ada aku kisah. Kalau kau nak koma ke, terlantang koma ke, secara koma ke, lantang kau. Jadi aku nak tanyakan soalan ke adik aku ni ha. Anwar, aku nak tanya kau. Macam mana kau boleh tak terjebak dalam industri ni? Macam mana boleh tiba jiwa tu jiwa nak keimanan? Adakah kau dulu sekolah pondok? Adakah sekolah tahfiz? Macam tu. Sebenarnya saya bukan datang daripada background sekolah pondok ke bang, sekolah tahfiz bang. Okey. Sekolah menengah biasa je. Kalau tu kecil pun sekolah kebangsaan biasa. Cuma dulu masa dalam tahun-tahun sekolah menengah tu ada ikut kumpulan-kumpulan nasyid bang. Okey. Jadi ada di situ lah keinginan tu adalah alhamdulillah. Bertobat juga ada aku ni. Dah jematkan katanya. Okey, dia nak tanya pula sekarang ni orang kata nasyid memang banyak lah. Okay. Orang kata nasyid, orang kata macam UNIC, Sarjana, Hijaz, Raihan, Rabani. Okey, macam tadi pun Cemat ada pergi launching juga. Siapa nama dia tu? Sami Yusof. Akan buat konsert bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza pada 17 hari bulan Julai ini. Seminggu nak puasa dia akan adakan konsert itu di Stadium Melawati. Jadi Cemat tadi pergilah press conference dia. Handsome dia. Kalau Cemat perempuan, Cemat sanggup, Cemat minang dia. Gitu katanya kan. Tapi oleh kami Cemat jantan tak boleh dah kan. Dia ni orang kata second Mahal Zain lah. Tak ada kena-mengena pun. Tak, mana second Mahal Zain ni maksudnya Mahal Zain yang pertama buat kat Malaysia. Oh. Okey, sekarang ni yang kedua adalah Sami Yusof nama dia. Nasib baik Sami Yusof. Kalau Sami Yusof bukan Sami ni. Takut. Okey dek. Okey, dalam orang kata industri dah berapa lama kau terjebak? Kalau dalam bidang nyanyian ni bang, memang ni pada remaja lagi. Yang single ni ini single terbaru lah. Baru lagi single lagu abang. Ni lah. Single lagu ni. Dua lagu tu ke single double? Double. Cuma nak tanya soalan bila kau bercerai ni tiba-tiba single? Kena betul jawab. Okey, selain menyanyi, apa yang kau buat? Adakah kau tukar sapu sampah ke? Tukang cleaner ke? Mungkin sepas tu. Kita tak tahu kau kerja apa kan. Cuma cakap benda yang mudah je lah. No problem.
Selain menyanyi, saya tolong saya punya abang saya meniaga. Meniaga apa tu? Abang saya ada buka syarikat kecil lah. Meniaga si campur, si ayah, si juga. Dalam bidang teknikal bang. Teknikal. Buat sikit pengurusan bangunan. Okay. Buat maintenance bang. Dengan bidang landscape. Okay. So ni orang kata ni kira macam part time lah untuk menyanyi. Part time lah bang menyanyi. Part time pada masa yang sama orang kata nak glamour jugalah. Gitulah dah adik sekarang kan. Gitulah kamu ni. Okay dek. Nak tanya pula, okay, bila dah ada dalam industri ni, apa cabaran yang paling orang kata getir ataupun cabaran yang paling hebat sekali? Cabaran paling getir yang betul abang. Paling hebat sekali bagi saya, macam mana nak promosi lagu kita dekat pendengar-pendengar kat Malaysia ni. Sebab tak semua pendengar tu dia boleh terus suka seseorang pendatang baru tu bang. Kan? Jadi kita kena ambil masa, kena pelan-pelan buat promotion. Selaras pula dengan ada teknologi yang canggih macam Facebook sekarang ni, saya gunakan Facebook sebagai saluran utama. Saluran utama untuk promote lagu-lagu saya bang. Itu yang kata paling mujarab lah orang panggil kan. Okey, dalam orang kata peringkat umur sekarang ni, umur apa sekarang? Tahun ni saya 32. 32. Okey, anak-anak semua, anak-anak mak semua yang sedang menengok, umur dia 32. Kalau kau merasa berkenan, engkau itu aku minta-minta lah lagu dia dekat Cik Mat ni lagu. Cik Mat boleh main kan. Ni muka dia handsome gitu katanya kan. Tak tahu berapa ramai dalam keimanan dia ni pun rasanya ramai wanita-wanita keliling tu. Takut katanya kan. Nak dengar lagi sekali je lagu dia. Boleh bila time dia memang lagu dia lah. Macam kau nak reti-reti baru dah berapa lama kau dengan Cik Mat dengan gaul ni. Setiap kali artis tu yang datang, artis tu punya lagu lah. Walaupun dia tu keluar single ke, single lah lagu dia dalam satu jam. Kalau berdouble lah lagu dia dalam satu jam. Gitu kan mak katanya. Okey, nak tanya. Kau Anwar daripada apa orang? Saya anak bongsu 12 beradik. 12 beradik anak bongsu? Yeah. Ni mesti manja kena. Manja ke benar kata dia. Mak ayah ada lagi? Ayah dah meninggal bang. Ayah dah meninggal mak. 3 tahun. Mak ada lagi. Mak ada lagi. Masih ada di keramat lah. Ada lagi. So orang kata di samping itu jaga-jaga juga mak lah. Ada ni anak yang baik lah ni. Alhamdulillah. Moga-moga kau masuk surga dek. Okey. Anak tanya pula. Selain ada kat ni kat mana lagi dah buat persembahan? Adakah plan untuk orang kata pergi ke apa ni ke Anugerah Jawi Lagu ke? Mesti ada target. Ada target. Lagu pun boleh tahan. Keimanan sesangat. Target kita biasa bang, kalau lagu kita ni boleh diterima pendengar Malaysia ni bang Tak kira lah pendengar tu dia minat rock ke, minat pop ke. Kalau boleh saya dah ketengahkan lagu ni, sasaran saya dapat diterima kat Malaysia. Kalau boleh buat persembahan saya kat Kuala Lumpur ni, luar Kuala Lumpur kalau ada rezeki ke bang kan? Luar Malaysia ke? Kat Singapura ke? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Sekarang ni tak kira. Walaupun dia tu vlog kapak macam mana sekalipun. Bila dah kupak jiwa menangis juga. Meleleh juga. Walaupun dia kata keras hati batu sekalipun. Ataupun apa orang kata. Orang kata hati-hati konkret tu. Hati batu tu semua pun. Bila dengar lagu Kelima Rana tersentuh juga. Jangan kata tak ada lah korang semua yang mendengar ni. Bohong katanya. Bila dengar-dengar lagu cinta tu. Mula feeling lah lagu cinta tu lah, cinta ni lah minta kat Cik Mat kan. Oleh kerana Cik Mat dah banyak cakap dengan Arifin, Cik Mat bangkitkan lagu dia. Lagu dia Kekasih. Jadi kau membayang-bayangkan lah kekasih-kasih korang tu. Kau membayang-bayangkan lah apa yang terbaik untuk diri korang. Kau membayang-bayangkan lah apa yang terbaik untuk korang bagi ke ibu bapa korang. Buatlah yang terbaik. Di hanya di Gaul.fm. Lagu Kekasih by Anwar Arifin. Apa lagi kau nak dengarkan?